Ya, baik pemirsa, inilah salah satu rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihelat Habib Muhammad Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan pada Ahad 22 Oktober, yakni Pawai Panjang Jimat yang digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 siang. Serta diramaikan oleh sejumlah drum band Lokananta Akademi Militer dari Magelang. Berikut liputannya. Salah satu rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihelat Habib Muhammad Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan pada Ahad 22 Oktober, yakni Pawai Panjang Jimat yang digelar Sabtu 21 Oktober siang, yang diramaikan oleh drum band Lokananta Akademi Militer atau AKMIL Magelang. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Pekalongan, Wakil Wali Kota Pekalongan, Forkopimda Kota Pekalongan, jajaran TNI Polri, dan segenap tokoh masyarakat di Kota Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya juga turut hadir membuka secara langsung Pawai Panjang Jimat. Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Junet mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan semacam ini di Kota Pekalongan. Terlebih lagi antusias masyarakat yang begitu luar biasa untuk menyaksikan pawai ini. Pawai Panjang Jimat dilepas Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dengan tema Merah Putih sebagai Kehormatan Bangsa, yang harapannya dengan tema tersebut dapat memperkokoh NKRI harga mati. Kehadiran drum band AKMIL Magelang diharapkan dapat menghibur masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Sebelumnya, selain pawai panjang jimat, panitia juga telah menyiapkan agenda lain, yakni nikah maulid, kirap merah putih, apel merah putih, silaturahmi ulama TNI dan Polri, serta pentas musik Samar El Balasyik. Selain drum band AKMIL, pawai ini melibatkan berbagai elemen yang ada di masyarakat, mulai dari TNI Polri, Forkopimda Kota Pekalongan, FKUB, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan, serta berbagai alutsista yang hadir dalam rangkaian pawai ini. Untuk puncak acara Maulidur Rasul 1445 Hijriah di Kansus Solawat Pekalongan, yakni Maulid Akbar, Hataman Al-Quran, dan Kitab Bukhari di Mukbarah Sapura, Habib Hasyim bin Yahya, pembacaan Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pembacaan Rotibul Kubra, dan Dalailul Khairat. Romi Soeharto Batik TV melaporkan. Bapak dan Ibu, kami hormati.